bagian belakang ya. Belakang rumah guys, biasanya dipakai gudang untuk kayu bakar. Hiburan guys, mano bergolo perkutut, burung merpati. Mana sih guys? Ini demi sedulur sobon di sobura semua. Ini ngoni manuk umbrut ini didol tak apa ini koleksi ya. Hiburan guys, manuk bergolo perkutut wakas ini. Ini madrasah, sekolahan madrasah ya mas ya. Iya. Bisa ketemu satrian ini. Madrasah bisa ketemu satrian. Kita tulisannya. Coba kita lihat. PRTN. NTTH 2009. Ini sakti kok ya mas ya. Bisa. Sabtu bisa di masuknya sore. Masuknya sore ya? Iya, masuknya sekolah. Jam loronan atau telu? Jam setengah loro mulai mangkat. Setengah loro anak-anak mulai mangkat. Mulai mangkat rame mesti guys ini guys. Mulai jam telu. Ini belakang rumah guys, biasanya di pakai gudang untuk kayu bakar. Wah, ini jeruk Bali biasanya namanya guys. Ini pemandangan rumahnya guys, ini rumah bagian belakang ya. Jemur kacang hijau. Mas. Rumah masih papan semua guys.
burung merpati. Itu ada pohon kawis, kawis buah, guys. Ini pemandangan permukimannya, guys. Ini belakang rumah, pekarangan semua, guys. Dari tetap ke sawah terus, guys. Masalahnya tetap ada kegiatan kalau sudah ditanam seperti ini. Kegiatannya biasanya mencabuti suket. Nah, suket seperti itu kecil-kecil dicabutin, guys. Jadi tetap ada kegiatan di sawah, guys, ya. Jadi enggak terus dibiarkan, enggak pernah kesini, enggak, guys. Nah, ini sawah Desa Dayaan, guys. Sana itu Desa Dayaan, guys. Ini padi masih bisa subur, ya. Dataran rendah ini. Pemandangannya juga masih bagus sekali. Oh, ini kacang panjang, guys. Nah, kalau di desa mau memasak nggak perlu di, guys. Ini sambil ditanamin cabe, ya. Tumpang sari, guys. Nggak perlu beli kalau mau masak kacang panjang, guys. Kita menuju ke gubuk, guys. Gubuk di tengah sawah. Kita duduk sebentar dulu, guys, ya. Yang ini gubuk, ya, guys. Istirahat dulu, guys. Kita ngadem dulu. Tadi habis jalan-jalan capek banget, guys. Buka kopi sih, guys. Kopi karo udah tutup sih, guys. Ini gubuk tengah sawah, guys. Jadi ini gawe ya sanggeran-geran, wae sing penting kena guyup adem, guys. Kena guyaran nek kesel. Itu yang kami.
Alah, panas e. Panas e, guys. Ini demi sedulur sobon desa Blora semua. Biar sedulur sobon desa semua yang ada di luar negeri atau lagi merantau-merantau dimanapun bisa melihat keadaan kampung, keadaan desa, walaupun ini enggak kampungnya panjenengan semua, tapi setidaknya bisa mengobati rasa kangen rindu kampung halaman.